paketnya yang ada informasi, bukan hardware-nya yang melakukan pemilihan, tapi paketnya itu sendiri yang menentukan arahnya dia. Ya. Thank you. Jadi istilah paket switching itu begitu. Nah, sekarang bagaimana sih infrastruktur dari sebuah internet di dunia ini? Secara sekilas kemarin sudah saya beritahu. Ya. Jadi ini adalah edge network. Ya, tadi gambar edge network ya. Terus kemudian nanti gimana? Nanti dia itu akan terkonek. Semua itu akan terkonek ke masing-masing regional ISP-nya. Ya. Regional ISP nanti akan connect ke global ISP. Makanya kemarin itu saya ngomong, handphone saya secara fisikal, dia itu sudah connect dengan handphonenya Donald Trump. Karena link-nya pasti connect. Ya, saya lewat Telkom keluar ke Singtel keluar kemana, akhirnya masuk ke Amerika, misalkan masuk ke global AT&T, atau masuk ke AT&T, masuk kemana lagi yang ISP-nya yang di Amerika sana, akhirnya masuk ke punyanya Trump. Tapi secara software belum tentu saya connect, tapi secara physical punya saya sudah connect. Ya. Inilah yang dinamakan global ISP, ISP yang sifatnya besar, yang menaungi ISP-ISP yang regional. Ya, ISP regional biasanya disebut dengan Internet Service Provider atau ISP. Ya. Nah, nanti dari masing-masing ISP ini ya, akan terkonek. Ini kan ISP global tadi itu. Ya, punya Singtel, punya mana yang isinya artinya yang besar. Nah, nanti di antara ISP ini ada semacam apa nih? Shortcut atau peer link, link yang untuk antar ISP. Ya. Kemudian juga ada istilah Internet Exchange Point. Apa AXP itu? Indonesia punya ISP namanya IEX. Kenapa kok perlu ini? Kalau misalkan nggak ada ISP, ya, Anda kirim email dari Anda, Ubaya misalkan aja, ke perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, misalkan aja ke UI, misalkan ya. Kalau tanpa Internet Exchange Point, maka emailmu itu akan jalan mulai rumahmu lewat Ubaya itu, terus sampai ke global ISP di Amerika sana, ya toh. Global ISP kan biasanya di Amerika. Terus dia balik lagi ke Indonesia. Balik lagi, nah kan lama. Nah kalau ada ISP, ini semacam di shortcut. Gitu. Jadi nggak perlu sampai ke sana, nggak perlu sampai ke global ISP, cukup sampai ke regional ISP, langsung pindah. Nah, itulah namanya Internet Exchange Point. Ini ya, regionalnya. Jadi nggak usah sampai keluar ke Amerika. Contoh mana? Contoh yang global IP itu adalah Google, Microsoft, ya, atau AT&T itu contohnya. Ini ya, kalau kita gambarkan secara dua dimensi ya, sebetulnya kira-kira seperti inilah. Ini ISP lokal Anda, ini regional ISP-nya Asia Tenggara, ini punya Asia, misalkan aja ya tuh. Ini yang Telkom, Indosat, nah, di sini nih. Anda di mana? Anda di bawah sini. Ubaya mana? Ubaya di bawah sini. Nah, ini ada ISP, berarti apa? Kalau dari sini mau menuju ke sini, cukup lewat ISP ini. Nah, tidak perlu sampai ke masuk ke sini. Tidak perlu sampai ke apa? ISP yang pusatnya, ya. Jadi cukup sampai ke regional ISP sudah belok lewat ISP ini. Bahkan Indonesia punya sendiri regional ISP di sini sudah ada IX-nya di sini. Jadi
Jadi kalau dari misalkan dari Telkom menuju ke Indosat tidak perlu sampai keluar sini balik sini lagi, ngapain? Ini ada sendiri. Jadi ada first tier AFP, contohnya level 3 Sprint, AT&T dan sebagainya ini. Ya. Tadi ada apa? ISP yang sifatnya global seperti punya Google, punya Microsoft. Itu skalanya letaknya di sini. Nah, ini contoh ya. First tier ISP, ISP tingkat pertamanya itu semua di Amerika. Ini baru nyabang-nyabang ke regional-regional, dari regional-regional masuk ke negara-negara masing-masing. Ya. Ini yang tadi saya jelaskan tentang delay, kapan akan terjadi loss, paket loss. Ini saya jelaskan tadi itu. Permisi Pak, saya mau nanya yang sebelumnya, yang peering link itu maksudnya gimana Pak? Terus? Nah, yang peer? Ya, yang peer. Ya, semacam shortcut lah. Jadi dari ISP-ISP yang besar itu, supaya tidak harus muter-muter gitu loh. Jadi kalau dari sini, misalkan ya dari sini, mau ke sini, cukup lewat berapa pet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Kalau misalkan nggak ada ini, dia kemana? Di ini kan ada linknya tuh ke atas terus. Semakin panjang. Kalau semakin panjang tadi konsekuensinya apa? Delay-nya kan semakin besar. Kalau delay-nya semakin besar, perasaan kita adalah datanya jadi pelat. Karena ngantar satu paket aja butuh sekian lama. Ya. Jadi peering link itu tuh regional ISP itu peering link atau IXP-nya peering link? Bisa dua-duanya. Jadi yang intinya peer link adalah saya antar regional dengan regional itu ada regional itu kan banyak toh, ada Asia, Asia Tenggara, Asia Timur ya toh. Terus India Belanda, India Eropa gitu loh. Nah, itu ada peer-nya. Jadi supaya apa? Enggak usah sampai ke global ISP yang saya terangkan tadi. Enggak usah sampai ke atas, enggak usah sampai ke sini. Ya, tadi dari sini ke sini kan peer link ini. Ini loh. Ya, ya. Jadi nggak usah sampai ke sini. Kalau ini nggak ada, kamu harus ke atas ini, baru balik ke sini gitu. Ya, oke? Okay? Ya. Kalau regional ISP itu berarti kayak IndiHome gitu, Pak? Atau itu bukan regional itu lebih besar. Yang IndiHome itu ini akses ISP. Itu. Ya. Oh. Terus untuk apa ada IXP lagi kalau udah ada IXX? IX untuk apa ada EXP? Itu kayak nggak usah keluar dari Indonesia. Ada. Kalau Anda kirim email dari Ubaya menuju ke UBM, misalkan atau dari sini, dari ke kamu punya teman di Petra itu ya. Nah, emailmu nggak usah sampai ke first tier di sini gitu loh, ngirimnya. Iya, itu kan kita pakai EEX ya Pak ya? Iya, pakai EEX. Jadi Indonesia yang sendiri punya semacam AXP ini. Yang ada di regional. Oh, IIX ada di regional atau ada di AXP? Di sini. Jadi di sini kita buat sendiri. Jadi ada link sendiri. Nah, di sini. Ada semacam IIX di sini. Ini misalkan Indonesia tuh ini ya. Misalkan Indonesia tuh ini ya. Ini Indonesia misalkan aja ya. Ya. Dua ini Indonesia. Nah, di sini ada IIX-nya. Oh ya, terus sekarang perbedaannya IXP sama regional IXP apa, Pak? Bedanya IXP regional sama regional. Skalanya lebih besar. Asia Tenggara. Iya. Singtel itu misalkan itu. Jadi nanti kalau kamu belajar WAN ya, kamu bisa lihat ya, bisa lihat bahwa nanti punya Telkom itu masuk kemana? Oh, dia masuk ke ISP yang di Singapura. Oh, dia masuk ke ISP yang di Jepang. Nah, nanti kelihatan. Oh, jadi sana itu ada ISP yang lebih besar lagi. Punya Telkom itu yang lebih kecil. Kalau IXP bedanya ya sama, tapi skalanya lebih besar. Ini skalanya kan di sini. ISP itu action point, tapi skalanya yang di atas ini. Di atas regional ya. IX itu di sini. Nah, IX di sini. Misalkan ini Indonesia ya, ini Indonesia. Kita punya semacam, misalkan ini Indonesia, ya. Ini Indonesia. Oh, sorry. Misal aja ya, misal. Ini Indonesia. Ini Telkom, ini Indosat. Misalkan aja ya, ini kita sampai, cuma misalkan aja. Yeah. Harusnya kan dari sini,
kalau kamu, kita kan di sini, temanmu di sini, langganan Indosat, kamu langganan Telkom, ya. Kalau enggak, emailmu itu pasti kalau kamu kirim ke temanmu ke si B ini, pasti kan lewat sini dulu. Terus dia balik ke sini. Ngerti ya? Iya, ya, nah, ngerti Pak. Tapi dari sini ke sini itu kan routernya kan juga banyak sih. Tadi kan kita lihat tuh, ada router banyak di sini tuh. Iya. Tengah-tengahnya ini loh. Kan kemungkinan ada fiber, kemudian pindah ke link yang lain dan sebagainya, dari laut menuju ke darat dan sebagainya, pindah wireless, kan ini kan juga banyak. Nah, daripada begitu, ya. Indonesia tuh bikin di sini ada IEX. Nah, ada namanya IEX. Jadi Indonesian Exchange Point. Sehingga apa? Kalau Madik mau keluar, ini Pak di router sini tahu, oh ini cuma mau ke sini aja tuh. Nggak saya lewatkan sini, tapi saya forwarding ke sini. Dan langsung masuk ke sini. Oh, berarti IEX itu dia itu kayak sedaerah. Kalau iya, regional nah, itu antara Asia, ya, Eropa gitu ya. Iya, kalau ISP ini skalanya sudah lebih gede. Kalau di sini mungkin ada sendiri, peerlingnya dia mungkin sudah buat sendiri dan sebagainya. Jadi ada istilah yang di mana ada shortcut-nya. Jadi nggak sampai emailmu berlama-lama di... Karena kan biasanya kalau IP itu umurnya cuma 30 router. Setelah lebih dari 30, di-drop sama dia. Karena ada lifetime-nya. Kalau kita baca IP, ya, toh, IP itu punya lifetime, seperti manusia. Setiap lewat satu router, umurnya berkurang satu. Oh, okay. Jadi nggak bisa sepanjang masa. Supaya apa? Menghindari looping. Kalau orang salah routing, kalau nggak ada umurnya, nanti paket itu akan berputar-putar terus di internet, dan internet jadi penuh. Itu nggak terjadi, maka setiap paket diberi umur. Oke. Ya, nanti kita baca itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak, saya mau tanya Pak, berarti regional ISP ini bisa diomongin seperti kayak backbone gitu tak Pak? Iya, backbone lah, yang agak lebih besar. Jadi orang tuanya Indosat, orang tuanya Telkom. Oh, oke. Okay. Nah, jadi sama saya... Lagi. Nanti ada atasnya lagi, gitu loh. Oh, oke, ya. Oke. Okay. Sama saya tadi agak kurang paham sama yang Bapak tadi. Misal kita kirim email, ya. Kita agak baca kita pakai providernya Gmail, dah. Nah, kalau misalnya kita lewat Gmail, berarti dengan kata lain, harusnya kan kita harus pasti ke Gmail ke Google ya. Dulu, kan? Iya, betul. Kalau kamu lewat Gmail, pasti masuk ke atas. Tapi kalau banyak Ubaya, student Ubaya CID, masuk ke Petra, misalkan mau ke temanmu ke Petra, nggak perlu tuh. Ya. Tapi kan itu kan juga masih masuk di Gmail, Pak. Oh iya, karena Ubaya itu berlangganan dengan Gmail. Misalkan murni. Oh, kalau misalkan, murni, iya. Ya, misalkan kamu bikin sendiri di kantormu, gitu. Yang nggak ikut-ikut Google, ya kamu daftar sendiri domainmu ikut ke Telkom misalkan aja, jadi nggak perlu tuh misalnya sampai ke Google. Benar. Ya. Oke Pak, makasih. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi sudah. Ini analogi aja yang saya ngomong tadi loh. Kan kalau saya analogikan menggunakan dokter, kamu antri ke dokter toh, ini menggunakan jalan tol, ya sama aja. Ya, tapi dia analogi aja. Nah, ini adalah delay yang transmission tergantung besarnya paket. Nah, nanti bagaimana taunya? Ya. Taunya adalah kalau internet kita itu lewat mana saja, ini kamu bisa menggunakan paket yang namanya traceroute. Ya. Traceroute, coba ya, coba saya demokan ya traceroute ya ke Google ya. Saya tak share screen, tapi saya masuk ke, bentar. Ini saya minimize dulu, saya masuk ke Chrome saya ya, supaya kamu tahu. Oke, sekarang di mana sih delay itu? Ya. Ini kan, lihat aja komputer saya ya. Saya ping www.google.com ya. Lewat punya saya. Ya. Terjadi sekian milisecond delay. Ini total delay. Berarti keempat delay tadi itu untuk dari saya menuju ke Google.com itu totalnya adalah 25 milisecond.
average. Nah, sekarang itu untuk ping. Ya, saya tahu delay saya berapa. Semakin cepat ininya semakin kecil, semakin bagus. Coba saya ping ke Ubaya. Ping. www.ubaya.co.id. Nah, kalau saya tidak bisa ngeping, berarti jalur saya ke Ubaya putus. Nah, time out. Nah, berarti saat ini saya tidak bisa akses Ubaya ini, pasti. Ya, ada sebagian dari kamu kalau IndiHome biasanya nggak bisa ke Ubaya. Nah, ini kejadian lagi sekarang, tidak bisa. Ya. Coba kalau saya ping ke, misalkan aja, detik.com, misalkan aja. Bisa apa enggak? Bisa. Ya. Bisa. Berarti saya nggak bisa menuju Ubaya. Sekarang coba saya trace route. Google. Dia lewat mana saja? Yang tadi saya ngomong yang kita banyak rute-rute itu ya. Ya, untuk menuju ke sana, oke, okay, ini rute saya. Kemudian dia menuju juga punyanya rute saya yang kedua. Jadi kan saya ada dua susun rute-nya. Ini masuk ke Telkom. Ya, ke alamat itu. Dari Telkom nanti masuk ke nomor itu, tidak tahu punya siapa, ya. Lewat 5, lima router, terus jalan terus, ya. Nanti kalau akhirnya. Kalau EMC Pak, kenapa? EMC lain lagi berarti ya Pak. Kalau EMC Sos Media. Oh iya, lain lagi. Nanti ketemunya lain lagi kamu. Kamu silakan coba, boleh. Kamu boleh coba. Saya mau nunjukkan aja bahwa terus itu. Dari saya, dari rumah saya menuju ke Google itu lewat berapa router? Ya, nah kamu lihat ya. Nah, bisa juga kamu gunakan yang di online itu, yang di web. Nanti mungkin kelihatan grafiknya, kelihatan apa path-nya, route-nya kelihatan, routing-nya kelihatan. Nah, kamu bisa lihat kapan dia nyampe. Nah, tapi ada kadang-kadang dalam sebuah router, ya, paket trace route itu tidak boleh dia lewat, gitu loh. Jadi belum tentu kalau HTTP-nya itu tidak bisa, kalau ping-nya apa routing-nya tidak bisa, trace route-nya nggak bisa, tidak berarti HTTP-nya nggak jalan karena dia memblok paket ICMP-nya ini. Nah, seperti ini kan kemungkinan ini ngeblok. Kemungkinan router setelah ini nomor 14 ini ngeblok. Ngeblok paket ICMP. Sehingga saya nggak bisa tahu. Saya nggak bisa tahu. Ngeblok paket apa, Pak? ICMP. ICMP itu paket yang untuk punyanya ping. Paket untuk ping itu namanya ICMP. ICMP. Saya break aja ya. Nah. Cuma saya mau menunjukkan inilah trace route. Jadi kamu bisa tahu dia lewat router mana aja. Ya. Pak, oke, sekarang saya balik. Mau nanya tentang trace route-nya, Pak. Ya ini, trace route. Ya, kenapa? Berarti kalau sampai 30 request timeout, dia hilang punya kita gitu ya? Hilang. Paketnya berkurang. Oh. Karena setiap dia lompat satu, umurnya berkurang satu. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang memberikan cuma 30. Ada aplikasi-aplikasi pada saat dia berangkat ini dikasih angka 255. Kalau 255 dia bisa sampai 255. Kalau Pak mau nanya-nanya tentang trace route itu boleh lagi nggak Pak? Itu kan tadi ada 3 angka yang kurang dari 1 MS. Oke, jelaskan di sini. Ya, ada 3 okay. Route loh. Jadi dia melakukan seperti ping 3 kali. Pertama, kedua, ketiga dia angkanya ditulis sama dia. Terus kemudian di sini dia ping untuk ini 3 kali. Ditulis lagi sama dia. Ini ping ke sini 3 kali, tulis sama dia. Tahu ya? Jadi angkanya 3 kali itu apa? 3 kali itu dah. Yang ngeping 3 kali. Nah, contohnya itu ini. Ya. Pak,
Itu maksudnya ya. 30 hops-nya, Bapak. 30 hops. Iya, hops itu lompatan. Oh, kelinci kalau melompat itu kan hop. Hopping. Maksimum. Nah, maksimumnya 30. Jadi setelah 30 paketnya dibuang sama dia. Jadi router itu kalau terima paket dilihat umurnya sudah 1. Sudah berumur 1 toh. Kan asalnya dari 30 mungkin atau dari 255 sudah berumur 1, router itu tidak akan meneruskan, dia akan membuang. Dia tidak akan melakukan forwarding untuk paket-paket yang berumur 1. Karena begitu lewat dia kan nol. Oh. Ya, dibuang sama dia. Nah, kok bisa, jadi, Pak, kok bisa dia ngeblok gitu, Pak? Terus kalau bisa? Misalnya saya udah berhasil ke, ini kan saya main PUBG, terus ada paket loss-nya gitu, Pak, ya. Nah. Jadi pertama itu lancar, terus nantinya kok bisa paket loss, emang routernya itu cari jalur lain lagi, ya? Iya. Jadi di peristiwa sana, kalau nanti link-nya itu penuh, berarti kan puncakmu queue di sana nggak teratasi sama router itu toh. Kamu main PUBG, paketmu yang ke asalnya ke router X. Router X-nya asalnya kosong. Punyamu masih terproses dengan dia dengan baik. Sebelum waktunya habis, dia sudah bisa memproses. Tapi pada saat nanti itu yang ikut banyak, yang lewat router itu banyak, berarti kan antriannya juga banyak. Karena dokter, kalau dokternya laris kan berarti antriannya kan banyak. Nah, kamu begitu masuk sana, kalau buffernya penuh, punyamu dibuang. Oh. Kalau punyamu dibuang, berarti nanti kamu harus kirim lagi, kirim ulang lagi, kirim ulang lagi. Nah, kirim ulang lagi itu kalau ke drop lagi, ya kamu kirim ulang lagi. Makanya seakan-akan nge-lag. Sana nggak jawab-jawab. Pak, ya. Kan misalnya kan ping-nya kan di bawah 100, terus ada packet loss gitu, ya jadi kayak nggak enak gitu pas main ya, gitu, sudah Pak. Ya hilang, ya hilang. Kalau packet loss hilang sudah nul, sudah tidak dipakai. Loss. Ya, paket berarti loss jadi karena loss-nya tinggi berarti makin makin pelan kan? Agak ngeheng-ngeheng gitu berarti. Iya, berarti paket loss itu kan berarti paketmu hilang toh. Misalkan gambar kamu mengirim gambar isinya 8 mahkota ya toh, yang sampai cuma 3 mahkota, ya. Yang 5 mahkota ini nggak sampai nyampe karena bapernya udah penuh ya, ya nggak bakal jadi bunga di sana gitu. Oh, oke. Okay. Ya. Iya. Nah, jadi paket loss itu karena buffernya penuh. Paket itu umurnya sudah mendekati 0, artinya 1, ya. Ya, jadi paket yang masuk queue-nya kalau sudah penuh, maka paket itu akan dibuang. Ya. Paket yang hilang akan diretransmit oleh pemiliknya sebelumnya. Siapa pemiliknya itu? Ya. Tapi itu urusan protokol yang lain, protokol urusannya TCP. Ya, nanti pada saat kita baca TCP itu ada nanti. Ya. Loh, Pak. Sekarang skip dulu aja. Pak Yo. Ya. Tadi katanya Bapak kan IP itu punya umur, Pak. Kalau setelah dia menghabiskan umurnya, apakah tidak ada regenerasi? Tidak ada. Buang. Berarti dengan katanya misalnya sudah anggap aja, misal kita punya cuma 10 kombinasi IP. Berarti kalau misalnya ini sudah habis, ya mati dong. Duh, bukan IP-nya yang habis tuh ya. Paketnya yang mati. IP-nya tetap mau. Oh. Oke, okay, oke. Okay, IP-mu itu kan cuma identitas dari menu IP. Ya tetap nyala. IP-nya enggak mati. Berarti yang paketnya mati, yang bermasalah. Paketnya yang mati. Jadi kalau lewat Gojek itu ya toh, paketmu oleh Gojek-nya itu di tengah jalan dibuang gitu. Oke lah. Nah, gampangnya gitu aja. Tapi alamatmu, rumahmu sama rumahnya temanmu tetap ada, enggak hilang. Dan kamu dikirim ulang. Itu misalnya kalau paketnya sudah hilang, terus caranya untuk dapat paketnya lagi gimana? Nah, nanti itu di peristiwa di protokol yang lebih tinggi, bukan IP. Namanya TCP. Nanti TCP dia kalau dia tidak sana saya kirim paket tapi enggak ada jawaban, maka akan saya kirim ulang. Tapi itu cerita-cerita yang di atas, ya. Jadi akan terjadi retransmit. Nah, retransmit itu kan butuh mulai nul lagi, loh, berarti. Kalau kamu sudah mengerjakan PR itu sudah tengah-tengah, salah, mulai awal lagi ya. Ya berarti yang tadi kebuang semua waktumu. Tapi kan nambah, Pak. Ya.
Permisi, ntar kita bahas Q lagi atau enggak, Pak? Mau nanya sih. Apa? Ntar kita bakal bahas Q lagi atau enggak? Antrian. Ya, nanti sambil jalan, Pak. Nggak tahu juga. Oh. Saya juga nggak tahu. Saya mau nanya sih, Pak. Kayak, ya, apa? Gimana orang itu tuh ngantri itu berarti kayak siapa cepat dia dapat gitu, atau udah di, misalnya saya udah dapat ke sana sekali, saya dapat waktu 2 detik untuk kodek ke sana lagi, kalau nggak lewat dari 2 detik, kita dikeluarin gitu dari queue-nya. Ya, nanti ya, nanti di IP itu ada flag. Kalau kita baca IP ya, IP itu ada flag-nya. Kalau flag-nya itu bisa dibuat, diakali sama aplikasi, ya, bahwa dia itu urgent. Ya, bisa kejadian seperti itu. Jadi artinya itu paketmu mesti datang belakangan. Harusnya first in first out. Ya. Harusnya first in first out. Tapi ada kalanya kalau ada paket yang di IP-nya itu flag-nya adalah flag yang untuk emergency atau urgent, maka dia bisa didahulukan oleh aplikasi yang memproses di routernya. Tapi tergantung routernya ya. Routernya mau baca itu apa enggak itu? Ya sama aja kamu bawa surat rekomendasi untuk antri dokter ya toh, bapak itu saudaramu, tapi kalau dokternya nggak mau nganu ya nggak bisa, tetap aja kamu harus antri. Oh, itulah. Tadi apa pak? Ya. First in, first out. First out. Oke. Yang masuk dulu, yang keluar dulu. Keluar ya. Pertama. Oke. Ya. Oke, sekarang saya lanjut tentang throughput. Ya, throughput. Ini kan ada, kalau lebar bandwidth itu kan bandwidth.